Di mana, Bu? Tidur berbapak-bapak. Iya, tadi ada drama pesawatnya rusak lagi. Kayak dulu waktu ke Taiwan kan juga gitu. Udah mau take off tapi terus akhirnya balik lagi ke terminal nunggu 1 jam lebih tadi. Ya. Akhirnya sudah berangkat juga dan sekarang udah mendarati Hong Kong. Kita ada pelayanan di Hong Kong. Berapa hari kita di sini? Cuma 3 hari ya. Ini hari apa sih sekarang? Jumat. Kayak ke Jakarta. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pulang. Iya, berasa kayak Jakarta. Tapi ya udah, karena memang di Semarang juga banyak yang dikerjain, harus pulang. Next kita main ke sini agak lama gitu ya. Iya. Maunya gitu ya. Maunya. Ya aja lu, seneng. Jadi kita udah keluar, tadi nunggu bagasinya lama banget karena pas barengan sama Lufthansa dari Jerman. Terus sekarang kita nih lagi mau coba, nggak mau naik taksi, nggak mau naik yang lainnya, tapi kita mau coba naik bus. Jadi habis keluar dari arrival hall, itu belok kiri, terus aja sampai ketemu ini nih. Tuh, sampai ketemu itu, nanti ada gambar ini. Ada gambar MTR, bus, sama taksi. Terus tulisannya Two City. Kita ikut aja situ. Kita kembolang ya. Terus aja. Itu ada tulisannya bus ke kanan. Nanti kita belok ke kanan. Setelah belok kanan, tuh lurus terus aja tuh, ikutin hall ini. Kita udah lagi ngantri busnya. Busnya A11. Karena kita nginep di Ibis North Point, jadi kita ke North Point Ferry Pier. Lagi ngantri busnya dulu. Oh ya udah, ini A11 ya. Oke. Anjing itu mah. Good morning dari Hong Kong. Kita lagi di Hong Kong. Kemarin tiba jam 7 malam. Terus kita langsung pelayanan di 2 malam ya. Di 2 malam, terus begitu selesai masuk di kamar jam 12 malam. Jadi capek banget sih. Cuman ya oke lah. Kemarin ada drama-drama sedikit ya gitu. Kita naik Garuda, udah mau take off. Sama seperti kayak kejadian dulu pas di Taiwan. Akhirnya pesawatnya harus balik lagi ke terminal. Terus habis gitu diberesin dulu kerusakannya sampai nunggu hampir 2 jam lebih 2 jam lebih gitu. Jadi sekarang kita nih lagi mau ngapain? Ngopi. Mau ngopi, kita lagi mau ngopi.
namanya apa? Hub? Hub Coffee. Hub Coffee. Kita tinggal di daerah North Point. Jalan kaki sekarang 2 menit lah gitu. Jadi kita coba cari tempatnya ya. Karabun dapat cinta dumpling, makanya kayak dumpling. Akhirnya kita tergoda untuk mencoba ini. Jadi banyak makan macam, ada corn and pork dumplings, Chinese chief and pork dumpling. Total 95. Case. Mushroom, butter chestnut, pork dumplings. Banyak banget. Terus semua pakai peanut and chili oil, pakai chili oil, peanut butter, red garlic, chopped chili, boil. Noodles. So happy dia. Ya? Habisnya 95. Wah, babe pesan noodles. Noodles yang ini, yang shrimp, crab roll, wonton noodles. Sama bunda dumpling apa tadi? Chinese chief and pork dumplings. Isinya 10. Kenyang-kenyang deh lu. Tuh. Kayak gini, cobain ya. Enak ya? It's 9 o'clock in the morning. Lu makan chili oil. Hah? Sarapannya kayak orang Sichuan aja lu. Enak? Enak ya? Ini penampakan mie seperti ini. Sekarang coba kita coba ya. Ternyata porsinya banyak banget. Porsi gede banget. Mie-nya lucu. Mie-nya kecil-kecil. Tapi agak keriting gitu. Dan babi setengah banget. Enggak kenyak. Wah, coba ya. Jadi tipikal kayak mie si antar mie keriting gitu, dan ringan banget kuahnya, kaldunya ringan banget, tapi berasa seafoodnya. Ini katanya seafood tuh, cobain kuahnya ya. Terus ini wontonnya, dalamnya ada kepiting sih. Lihat nih, coba ya. Udang dan kepiting, gimana kurang seafood makanya. Oke sih, enak, tapi suka. Ini yang hebat dari bunda itu. Dia selalu kedapat aja pasar, dan di tengah pasar dia dapat thrift shop. Aduh, naluri mama bergelora. Oh.
nongkrong dulu tadi, habis makan pagi yang heboh banget itu. Terus Bunda jalan-jalan sekitar belakang hotel, ternyata ada ketemu pasar. Nemu lagi dia, ada thrift shop segala. Aduh, untung dia gak beli, puji Tuhan. Enggak lah. Terus setiap tempat diberhentiin sama dia, sama pastry. Terus, udah di mapping sama dia satu-satu. Sebelum pulang harus mampir. Terus kemarin kita, tadi kita beli apa sih? Oh, sushi ya, sushi. Nanti buat di kamar ya. Sekarang kita ngopi di sini, Hub Coffee di Victoria Harbor. Tempatnya gak terlalu besar, kecil, tapi asik. Makan siang, sosis Taiwan. Kau makan apa? Crispy. Oh, crispy ya? Crispy. Pakai apa? Pakai apa? Bandingin sama yang di Jakarta. Oh iya, yang di apa sih? Yang di Jepang itu ya? Di Senayan ya? Oke deh, kita coba yuk. Cobain sosis Taiwan ya, Tih. Cobain ya. Enggak banget. Cobain. Gak usah. Kalau yang sosis doang gak ada ya. Enak. Dan Bunda, pork crispy-nya banyak ternyata, gede porsinya. Udah coba belum? Belum. Cobain ya? Sama, bawahnya. Sama ya? Kita coba. Tebel loh. Wow. Panas ya? Iya lah. Enak. Dagingnya lembut banget. Very. Enak banget ini, enak banget. Tender ya. Ini juga luar biasa ini. Iki gila, gokil, legit, dalamnya enak, gurih, ada manisnya sedikit. Aduh. Enak. Dengerin ya, dengerin ya. Crispy ya. Kabut gua. Dan enaknya kita bisa request pedas. Ini pedas banget nih. Oh, pedas. Jadi mereka kasih chili. Ya. Kabut mata gua. Kayak kacamata gua. Betul. Gokil. Gila, ini enak banget ya. Sukanya tuh bisa request tambahin cabe. Terus ininya juga lembut ya. Lembut banget. Lembut banget. Kamu yang rasain enak, belum rasain. Cobain. Kela. Oh, panas. Ya kan? Enggak salah ngomel itu. Top. Thank you.
4 tahun hubungan sama bunda, baru kali ini berduaan di taman. Malam-malam dulu nggak, dulu untuk zaman pacaran nggak kayak pacaran nih. Nggak pernah. Abis ini kerja, sibuk kerja juga, pulang-pulang dari kerja udah capek, udah leles, udah lemes. Ya udah, boro-boro mau malam mingguan, justru malam minggu dia kerja. Sekarang pasti lihat tuh pemandangan di depannya, langsung laut, ya kan, keren banget. Terus nggak terlalu panas. Udaranya enak banget ya. Ini berapa sekarang? 20. 22 ya. 22 derajat. Jadi adem lah. Asik. Good morning from Hong Kong. Mau pelayanan. Ini sebenarnya kita mau sarapan dulu sebelum kita pelayanan. Dan kali ini menarik banget karena kita berangkat ke gerejanya, ke Hotel Regal. Itu naik MRT. Kalau di sini MTR. Ya, tapi kita sarapan dulu dekat hotel. Habis itu kita mau naik MTR ke tempat pelayanannya. Hotel Regal. Okay. Ini asik banget nih, jam 8 udah buka ya. Kita nanti main aja jam 9. Ketemu Pientang yang ramai banget, luar biasa, mengantri-ngantri seperti itu tuh. Nanti tunggu porsinya. Dan porsinya, porsi pegawai bank luar biasa, jadi banyak banget. Ini apa nih? Ini apa nih? Itu kayak ikan babi ya. Babi ya. Ada maikut ya, maikut ya. Ini apa nih? Ini apa? Ini sama. Tapi mungkin sapi. Dapat sup. Ini sup apa apa sih dalamnya? Oh, ada ini. Ini apa sih? Talas ya. Dan ternyata rasanya enak sih. Si porsi tadi porsi barbar banget, gede banget, gila. Kaget aja tadi begitu nyaman. Maksudnya agak oblong. Ini yang enak banget ini. Ini nggak tahu apanya babi. Tapi. Hah? Tapi. Babi. Babi. Kalau kita lihat. Manis ya. Sepertinya manis. Dari apa warnanya? Tapi begitu dimakan. Langsung merepul. Dan itu nggak ada manis-manis sama black pepper ya. Berapa? Tepat, empuk banget, bumbunya enak banget. Ini
dikasih nasi, nasinya banyak loh. Enggak makan nasinya. Ini makan lauknya aja ya. Ini makan lauknya. Ini babi juga enak nih. Loh. Ya. Bumbu apa nak tawak? Ada rempahnya soalnya. Mm-hmm. Ya. Bumbunya tuh khasnya mereka. Mm-hmm. Udah wancainya. Mm-hmm. Ya. Ini nggak tahu apa ya? Kriuk-kriuk kayak. Kriuk-kriuk. Bengkuang. Tapi bukan bengkuang. Yang sayuran. Cek kentang. Tapi lucu, wangi. Tuh. Ini rame banget nih. Tadi nggak bisa nanti keluar. Dia nggak bisa bahasa Inggris ya? Nggak bisa. Aku nggak tahu ngomong makan di sini nggak ngerti. Yang ngadain ai-ai, tegangan tinggi semua, teriak-teriak semua. Tegangan tinggi. Enak banget. Asem. Ada yang malas pulang ke hotel. Kenapa? Karena di sini hotelnya itu kamarnya kecil-kecil, sempit-sempit. Kita kasih koper 2 aja, kopernya kita. Itu mau lewat harus melipir dulu. Saking sempitnya, saking kecilnya. Lewatnya gantian. Jadi bunda males ke hotel dulu. Dia pengen nongkrong dulu. Sambil melihat pemandangan, lampu-lampu, laut. Dan ternyata raminya luar biasa di sebelah sana itu pada nongkrong TKI-TKI mereka buka pada bawa tiket, bawa makanan, terus bawa dagangan juga, ada yang dagang makanan juga. Seru sih, rame sih. Kasian sih kalau ngeliat mereka ya, mereka jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari teman. Mereka berjuang, kerja di negara orang. Hiburan mereka satu-satunya itu. Tapi dari situ sih kita bisa lihat ya, bahwa mereka ini lah orang-orang yang memang niat kerja gitu loh. Jadi gak hambur-hamburin duit. Jadi ketika mereka dapat gaji, ya gaji mereka dikirim ke Indo. Habis itu mereka di sini hiburannya semurah mungkin, sesederhana mungkin, yang penting kumpul sama teman-teman, walaupun cuma di pinggir harbor di taman gitu kan. Terus mereka gelaran, terus mereka ketawa hahaha, mereka ngobrol sana sini, mereka curhat sana sini, sampai puas sampai malam. Besok mereka kembali kerja lagi. Seru sih. Kalau di Taiwan itu terbagi dua. Ada TKI yang mereka benar-benar niat kerja. Jadi setelah mereka kerja dapat gaji, mereka akan tabung sedemikian rupa atau mereka akan kirim. Tapi ada juga yang mereka berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Karena salah satu teman kita di Taiwan itu punya salon, dan dia cerita kalau hari Minggu kesulitan untuk bisa ke gereja. Kenapa? Karena kalau Minggu itu udah banyak pesanan dari jam 6 pagi TKI-TKI yang habis gajian mereka ke salon. Dan ya mereka mau jalan-jalan ke Taipei. Sebelum mereka jalan-jalan ke Taipei, mereka benar-benar harus harus dandan dulu. Dan ya, luar biasa, mereka mau sampai ngabisin ribuan dolar untuk sekedar mani pedi, cat rambut, apalagi. Iya, banyak kan cat rambut ya, biar mereka cantik ketika mereka dari Taipei. Seru sih. Tapi ada juga yang lainnya juga, mereka simpen, mereka hemat, mereka kalau libur ya udah mereka istirahat, benar-benar istirahat. Macam-macam sih ini jenis TKI-TKI yang ada di luar negeri. Good morning from Hong Kong. Kali ini sarapan sendirian. Bunda lagi pergi. Dia sarapan sendiri, dia mau pengen sarapan dumpling. Jadi kita misah sarapannya. Tapi pesan ini, ada scramble egg, ada meatball ya, ada toast, baked bean. Dan kalau Hong Kong nggak boleh lupa ini. Ini khasnya Hong Kong, milk tea. Yuk kita sarapan.
Blue Battle lagi, udah di airport lagi. Lagi cari makan. Atau oh, makan apa sih? Yuk, lapar gak? Bingung makan apa. Ada Gordon Ramsay, Muay Thai Express, Putien. Putien pasti gak mau ya. Bubur yang gak jelas itu. Itu noodle di belakang kamu itu enak katanya. Si mbak itu karena oke. Cobain siamen saca noodle. Katanya menarik sih. Kamu gak mau berdua ya? Kamu mau pesan itu? Oke. Isinya ada babat, ada kerang, rame banget, ada tahu, ada udang, ada onsen egg. Kita cobain ya. Cobain, gak usah dikasih apa-apa dulu. Enak mie ya, Ben. Babat ya? Khusus ya. Khusus babi. Oke lah ya, daripada bubur kemarin zong. Kemarin buburnya apa tuh, potpourri yang dibuka. Oh, bunda makan braised pork belly ya. Enak gak sih? Enak. Enak ya? Enggak ada cabai. Dan itu dong, itu potongan layer pork belly-nya tuh rapih, tebel-tebel dan rapih gitu. Lancar ya? Ini super. Enak tapi kacang tulang ya. Oh, pakai kacang.